Pemirsa, sebanyak 50 orang calon jemaah haji akan berangkat ke Tanah Suci. Mereka menerima undangan langsung dari Raja Arab Saudi, Salman bin Abdul Aziz Al Saud, untuk beribadah haji secara gratis di Mekah. Dalam acara pelepasan calon jemaah haji pada siang hari tadi, terlihat beberapa tokoh publik yang turut mendapatkan undangan haji gratis. Di antaranya ada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Acara pelepasan ini dilakukan langsung oleh Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal bin Abdullah Al-Amudi, yang digelar di sebuah hotel di kawasan Jakarta Selatan. Sementara itu, kuota haji undangan ini masuk dalam kuota Haji Indonesia 2024 yang mencapai 241.000 jemaah. Alhamdulillah pada siang hari ini kita akan melepas para tamu undangan dari Raja Salman ini. Kita berharap semoga mereka dapat merasakan jemaah dengan baik dan merasakan kenyamanan selama merasakan ibadah di Arab Saudi sana dan kembali ke tanah air dengan selamat. Ini tentu adalah merupakan tamu Allah sekalian, tamu Raja Salman, dan tentu beliau-beliau mereka atau mereka ini adalah pilihan yang telah memang sepantasnya untuk melaksanakan ibadah itu.